Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Berita hoax hari ini adalah tentang rekrutmen pegawai Bank Mandiri Februari 2021. Dikutip dari kominfo.co.id, pengumuman pegawai rekrutmen Bank Mandiri itu adalah palsu atau hoax. Berikut ini adalah penjelasannya. Beredar di media sosial, pengumuman proses rekrutmen pegawai Bank Mandiri yang akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Februari 2021 dengan meminta peserta melakukan pembayaran dan melakukan pemesanan melalui salah satu agen travel yang sudah disebutkan. Faktanya, menurut Corporate Communication PT Bank Mandiri Kasvil, pengumuman rekrutmen tersebut adalah palsu. Bank Mandiri tidak memungut biaya apapun dan atau menggunakan jasa travel agent dalam proses rekrutmen. Informasi resmi terkait proses rekrutmen Bank Mandiri dapat dicek pada situs resmi bankmandiri.co.id atau di situs mandirikarir.net atau bisa telepon langsung ke Mandiri Call 14.000. Nah, itu tadi yang bisa dikutip dari Kominfo tentang berita hoax rekrutmen PT Bank Mandiri. Semoga bermanfaat.